Saudara, polisi menetapkan IS sebagai tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Lebih dari sepekan, tersangka IS hingga kini belum ditemukan dan masih buron. Tersangka IS merupakan warga kampung tetangga dari kampung korban. Penetapan tersangka IS berdasarkan fakta dan barang bukti yang ditemukan di lapangan. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, IS hingga kini belum juga ditangkap. Tim Sus gabungan dari Polda Sumbar dan Polres Padang Pariaman terus melakukan penyisiran ke sejumlah lokasi untuk menemukan tersangka yang masih buron. Melakukan penyelidikan yang intensif dan dari keterangan saksi dan fakta-fakta di lapangan, untuk terduga pelaku inisial IS sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Tersangka ini yang sudah kami tetapkan adalah warga sekitar sendiri. Mungkin sedikit banyaknya dia sudah menguasai medan. Namun tetap itu tidak menyurutkan tekad kami yang tetap berusaha semaksimal mungkin dalam mencari tersangka. Sebelumnya, saudara, hasil penyisiran tim khusus gabungan Polda Sumatera Barat dan Polres Padang Pariaman bersama warga ditemukan sebuah tas yang diduga milik tersangka. Tas berisi berbagai perlengkapan seperti pakaian dan dompet ditemukan petugas di kawasan hutan perkebunan. Selain mengejar tersangka, polisi juga mempersempit ruang gerak tersangka dengan memetakan dan menyisir perkampungan yang kemungkinan didatangi tersangka untuk mencari makan.